Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alayka yassir rabbi tamimil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian kita berzikir, berwirid dan berdoa. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita untuk kekal di dalam masjid ini bagi memperdengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah malam ini kita akan membuka sebuah kitab karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqu Makhtum, perjalanan hidup seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini cemerlang 100% daripada sudut ibadah, cemerlang 100% dari sudut iman, dan juga cemerlang 100% daripada sudut ujian yang telah diterima oleh makhluk ini. Siapa makhluk ini? Nama dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mempelajari sirah? Untuk apa kita mempelajari sirah? Yang pertama sekali adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rasa cinta itu bukan sekadar hadir di bibir sahaja, tapi rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir daripada hati kita. Kita boleh sebut cinta kepada ibu kita boleh sebut cinta kepada ibu bapa. Kita boleh sebut cinta terhadap anak-anak, keluarga kita, kerana mereka hidup bersama kita. Mereka adalah keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih lamanya. Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak kehidupan Rasulullah dengan kehidupan kita. Kalaulah kita pergi umrah sekalipun, kita pergi dekat Raudhah, kita ziarah makam Nabi. Bila lalu depan makam Nabi, kita akan nampak ada lubang. Kita ngintai dalam lubang itu. Kita tidak memandang pun pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya kita memandang adalah sekadar dinding sahaja. Jadi nak wujudkan rasa cinta terhadap seorang makhluk yang dah lama meninggalkan kita, yang pertama sekali adalah dengan kita mengambil tahu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Pepatah ada menyebutkan, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak kenal seseorang, nak cinta seseorang? Kita mesti kenal dia. Tahu kehidupan dia macam mana, barulah rasa cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa, dan ianya datang daripada hati kita sendiri. Dan yang kedua, mengapa kita mempelajari sirah? Tujuannya juga adalah ianya adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, kemudian mesti taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah semata-mata, tak taat kepada Rasul, maka tak terpakai taat kita kepada Allah. Dan kalau kita taat kepada Rasul sahaja, kita tak terima Al-Quran, maka tak terpakai taat Rasul kita. Sebab apa? Kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak meletakkan cinta dia yang pertama kepada Allah. Lepas Allah, mestilah cinta itu diletakkan kepada Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita dalam hati kita, kita boleh sebut apa cinta kita. Ada orang dia cinta dengan rod pancing dia. Dia begitu sayang dengan rod pancing dia, hari-hari dia lap rod pancing dia. Ada orang sayang kereta dia. Nak minum makan dalam kereta pun tak boleh, haram hukum dia kalau makan dan minum dalam kereta dia. Nak minum, nak makan, mesti berhenti dulu, makan di luar kereta. Itu cinta dia. Kita boleh jawab dalam hati kita sendiri hari ini, apa yang kita cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah letakkan susunannya itu. Yang pertama kepada Allah, dan yang kedua mestilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru boleh kita susun taat kita kepada suami ke, kepada ibu kita, kepada bapa kita. Tapi yang pertama kepada Allah dan kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita mempelajari sirah. Itu tujuan kita mempelajari sirah supaya apa? Bila kita pergi umrah, kita tak akan sibuk-sibuk nak cari Yusuf Tayyub. Kita tak akan sibuk-sibuk nak cari jubah. Jubah dah melambat dah. Jubah haramai ni dah banyak dah jual dekat Malaysia ni. Kurma pun dah macam-macam jenis dah dekat Malaysia ni. Dah melambat-lambat. Habis bulan Ramadan, ada lagi kedai-kedai kurma. Supaya apa? Bila kita belajar sirah, kita duduk dekat Masjid Nabawi, kita duduk di hadapan Kaabah, kita membayangkan bahawa inilah udara yang suatu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hirup. Beginilah rupanya cuaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan ketika kita pergi di Medan Uhud, kita pergi ziarah Uhud, kita duduk di situ, kita tak akan sibuk-sibuk nak ambil gambar, nak beli macam-macam. Dah beli dah, nak beli lagi, beli dan beli lagi. Kita akan duduk mentadabur. Sebab apa? Dalam hati kita dah ada dah pengetahuan sirah. Kita akan duduk menangis, mengenangkan di sinilah Uhud, inilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa di mana Nabi hampir-hampir wafat. Betapa Nabi cedera parah daripada kepala sehingga ke kaki. Dan di situlah juga di mana bapa saudara Rasulullah iaitu Hamzah mendatangkan syahid, mati syahid. Di situlah kita tengok banyak peristiwa-peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat Masjid Nabawi, kita bayangkan di sinilah rupanya suatu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar memberikan khutbah kepada para sahabat. Baru datang jiwa itu, jiwa tu baru datang. Itulah tujuan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya bila kita dengar orang hina Nabi, kita dengar orang hina Nabi, kita akan bertindak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak. Bukannya kita datang mencerca orang itu, belasah orang itu, sambil belasah kita sebutkan perkataan caci makian. Habis semua binatang kita sebut. Lepas tu kita puji diri kita, akulah yang paling cinta Nabi. Sebab apa? Polis tak ambil tindakan, aku dulu ambil tindakan. Akulah pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah pejuang Islam. Kemudian siap ada lagi bagi komen, kalaulah saudara kita yang ditangkap ini dia penjarakan, jom kita bersolidariti. Kita kumpul duit upah peguam semata-mata kita nak pertahankan saudara kita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia dihina, di saat dia dicaci maki, difitnah oleh seorang Yahudi kerana menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau keturunan engkau paling liat nak bayar hutang. Saidina Umar ada dekat sebelah. Apa Saidina Umar buat? Selalunya kalau Saidina Umar ni dia dengan garang dia, tapi kalau ada Rasulullah dia minta izin. Ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala si fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Umar, engkau telah menakut-nakutkan dia. Engkau telah menakut-nakutkan dia. Disebabkan engkau takutkan dia, hari ini aku nak bayar hutang dia. Kemudian tambah lagi satu bungkusan kurma untuk diberikan kepada dia sebab engkau telah menakut-nakutkan dia.
Umar tak faham akhlak Nabi ni. Apa yang sebenarnya dah berlaku ni? Kemudian dalam perjalanan, Yahudi tu tanya kepada Umar, "Wahai Umar, tak kenal ke engkau dengan aku? Sesungguhnya aku ini adalah ulama di kalangan Yahudi. Aku telah mendapati keseluruhan tanda-tanda Nabi ada kepada Muhammad. Cuma satu sahaja, Rasul akhir zaman yang diceritakan di dalam Taurat menceritakan bahawa Nabi ini yang diutuskan, dia membalas kejahatan dengan kebaikan." Sebenarnya Umar, waktu hutang itu dibayar belum pun sampai tempohnya lagi. "Sengaja aku minta hutang kepada Nabi kamu dan aku cerca dia, aku tuduh keturunan dia untuk aku lihat bagaimana respon Nabi kamu. Hari ini aku yakin bahawa sesungguhnya dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Kalaulah Umar dah pancung tadi, habis dah, selesai. Tak ada orang nak masuk Islam. Nabi berdakwah dengan akhlak dia. Akhlak Nabi di mana asbab kebaikan Nabi, akhlak Nabi, seorang Yahudi telah pun masuk Islam. Kita macam mana kita respon dengan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita kena bertanggungjawab, mesti menunjukkan perasaan di dalam hati kita membela Nabi. Tapi macam mana cara dia? Adakah cara dengan penuh panas baran? Adakah cara dengan sama sahaja seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman jahiliah? Itu yang patut kita fahami. Sebab itu kita mempelajari sirah. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada dua fasa. Bila cerita tentang sirah, ianya adalah tempoh hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun. 63 tahun itulah tempoh sirah, iaitu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempoh itu boleh kita bahagikan kepada dua, 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah, kemudian 10 tahun yang terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ada dua tempat sahaja Nabi tinggal, di Mekah kemudian di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sungguh pun 53 tahun panjang kehidupan di Mekah. Tapi kalau kita tengok di mana-mana pun kitab sirah, antaranya yang berada di tangan saya, karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, sungguh pun 53 tahun, tapi perbahasan di Madinah lebih tebal. Sebab apa? Di Mekah, walaupun 53 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi apabila berpindah di Madinah, Nabi berhijrah, Nabi bukan sekadar Nabi, Nabi juga adalah Perdana Menteri, iaitu ketua bagi kerajaan Madinah. Nabi juga sebagai seorang suami kepada 8 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Madinah lah banyaknya turun syariat, antaranya zakat, antaranya nikah kahwin, macam mana proses penceraian. Di Mekah, di Madinah lah banyaknya turun syariat-syariat agama. Jadi sibuk kehidupan di Madinah dengan peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cerita permulaan sirah, ianya melibatkan tentang kisah tuan guru pengarang kita Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri meletakkan kisah yang di awal-awal adalah melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab apa? Ni kita nak cerita tentang bagaimana kota Mekah itu diterokai oleh siapa? Siapa yang dulu mula membuka kota Mekah? Yang pertamanya sekali, tuan pengarang kita memasukkan kisah Nabi Ibrahim. Hari ini kita nak tengok dulu macam mana suasana dulu Mekah. Tuan-tuan bayangkan Mekah pada hari ini, cabut Hotel Hilton, cabut semua hotel-hotel yang ada di sekitar, cabut juga Kaabah, angkat semuanya tu. Jadi Mekah pada ketika itu adalah
satu kawasan yang tandus di mana ada Jabal Abi Qubais, Jabal Qainuqai. Di situlah Nabi Ibrahim mula-mula, nanti kita akan tengok kisah dia bagaimana. Di situlah satu tanah yang tandus, berbatu bata, tiada air, binatang pun tiada di situ, rumput pun tak ada di situ. Kita akan tengok macam mana kisah dia. Bermula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, isteri Nabi Ibrahim Sarah. Di mana Nabi Ibrahim ini diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat. Apa ujian Nabi Ibrahim? Saya singkatkan. Ujian Nabi Ibrahim tidak dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkahwinan Sarah. Berapa lama ujian tak ada zuriat tu? 5 bulan ke? 5 tahun ke? Jawapannya hampir 80 tahun lebih. Sudahlah diuji dengan tiada zuriat. Allah bagi tahu kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Sudahlah tak dikurniakan zuriat, Allah bagi tahu lagi, mengukuhkan lagi bahawasanya Sarah itu mandul. Kita baru kahwin, orang kita baru kahwin setahun, balik kampung banyak mulut cocit-cocit, cakap apa bila nak ada anak, tak usaha ke, baru setahun kahwin, dah tanya dah macam-macam ubat tradisional dah kita cuba, sampaikan orang tu nak balik raya pun, nak balik kampung pun segan. Bukan dia tak nak balik jumpa mak dia, dia malu nak jumpa dengan makcik-makcik ni, makcik-makcik, pakcik-pakcik, nanti tanya soalan macam-macam. Si isteri boleh terguris hati, si suami pun boleh terguris hati. Sebab itu bila orang yang tak dikurniakan zuriat, kena tengok kisah para nabi dan rasul, supaya apa? Dapat memujuk hati dia, dapat pujuk hati dia. Bila kita dengar Ibrahim 80 tahun lebih tidak dikurniakan zuriat, Allah bagi tahu Ibrahim, isteri kamu Sarah mandul. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Hari-hari Nabi Ibrahim angkat doa. Apa Nabi Ibrahim doa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku seorang anak di kalangan anak yang soleh. Nabi Ibrahim tak putus asa. Sarah hari-hari nampak Nabi Ibrahim berdoa. Sampailah satu ketika Sarah kata dengan Ibrahim, wahai Ibrahim, berkahwinlah dengan Hajar. Ha, ini isteri yang bagi recommend dekat suami. Sebab apa? Bukan sebab suami ni kaya, sebab suami ni baik. Suami ni baik, isteri ni pun mudah. Ini sudahlah tak bagi nafkah, sudahlah tidak bertanggungjawab, duduk je goyang kaki, tak membantu, lepas tu nak kahwin lagi lebih. Mana isteri tu tak nak? Mana isteri tu nak mengizinkan, nak membenarkan? Jadi bila Sarah nampak ni, Sarah kata berkahwinlah Ibrahim dengan Hajar. Hajar ni adalah pembantu, hamba yang dihadiahkan oleh Fir'aun. Bukan Fir'aun Nabi Musa. Di Mesir, pemerintah ni kita panggil Fir'aun. Fir'aun ni pernah nak goda Sarah tapi tak berjaya. Kemudian Fir'aun ni hadiahkan hamba. Hamba itulah Hajar. Kata Sarah, wahai Ibrahim, berkahwin dengan Hajar kalau-kalau kita boleh dapatkan zuriat daripada perkahwinan ini. Lalu berkahwin, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan zuriat daripada Hajar, iaitu Ismail. Bayangkan, dalam keadaan Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang berat, Allah bagi zuriat anak. Kita kalau baru pertama kali dapat anak, hari-hari minta apa? Pergi kursus, sayang, hantar gambar anak. Kejap lagi kan malam, hantar lagi gambar anak. Tak habis-habis hantar gambar anak. Gambar yang sama je, bukan anak yang lain, anak yang sama. Tapi punyalah suka hati dia dengan zuriat yang dia dapat. Bayangkan Nabi Ibrahim, waktu belum putus susu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala hantar, Allah arahkan, wahai Ibrahim, pergi ke satu tempat, bawa Hajar dengan Ismail ke satu tempat. Ke satu tempat, dibawalah bungkusan kurma sedikit, air. Selalu perjalanan itu mengambil masa berbulan sebab jauh. Dan ketika itu pengangkutan dia, kalau berkeluarga,
mesti pakai unta sebab unta ni boleh bawa barang yang banyak dan bebanan yang banyak. Sampailah betul-betul di tapak Kaabah pada ketika itu, Allah arahkan, wahai Ibrahim, tinggalkan Sarah, tinggalkan Hajar, tinggalkan Ismail di sini. Kemudian Ibrahim tengok, Nabi Ibrahim tengok keliling, ni tempat apa ni? Tak ada apa-apa kehidupan. Satu tempat yang kering kontang, satu tempat yang binatang pun tak ada, tempat berteduh pun tak ada. Diturunkanlah Hajar, diturunkanlah Ismail yang ketika itu masih dalam bayi. Kemudian Nabi Ibrahim nak memulakan langkah yang pertama, nak gerakkan unta dia dengan langkah yang pertama. Hajar pegang jubah Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai suamiku, adakah engkau nak meninggalkan kami anak ini di satu tempat yang sebegini? Nabi Ibrahim tak jawab apa-apa. Nabi Ibrahim tak jawab apa-apa, cuma dengan satu jawapan yang ringkas, Allahumma na'am, ya. Itu sahaja. Kalau jawab panjang-panjang nanti dia akan jadi sedih. Suami ni, lelaki ni selalu disimpan dalam hati. Walaupun dia nampak tenang, tapi hati sebenarnya dah berombak-ombak. Sebab yang nak ditinggalkannya itu zuriat yang sudah lama dia tunggu dengan isteri dia. Kemudian Nabi Ibrahim dah nak bergerak. Apa kata Hajar? Hajar kata, adakah Allah yang mengarahkan? Adakah Allah yang mengarahkan supaya aku dan juga anak kita ditinggalkan di sini? Jawab Ibrahim, ya. Apa jawapan isteri yang beriman ini? Hajar kata apa? Hajar kata, wahai Ibrahim, demi Allah, kalaulah Allah yang mengarahkan supaya aku dan juga anak kita tinggal di sini, pasti Allah inginkan kebaikan, ataupun ianya adalah satu kebaikan buat kami. Kalau Allah yang suruh, ini mesti ada satu perkara yang baik dunia dan di akhirat, yang pastinya adalah bukan pengetahuan kita, tapi adalah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditinggalkan dalam keadaan yang jauh. Sudah jauh tinggalkan. Lelaki ni kalau dah ada masalah ke apa, dia akan pergi jauh. Kemudian dia akan menangis sorang-sorang. Dia tak akan menangis di hadapan isteri dan anak-anak dia. Dah jauh perjalanan tu, sekira-kira dah tak nampak dah. Nabi Ibrahim mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan isteri dan anakku di satu tempat. Dalam Al-Quran dirakamkan, bi ghairi dzar'in, rumput daun pun tak ada. Di satu tempat lembah yang tandus, aku tinggalkan isteri dan anak aku, ya Allah, ya Tuhanku. Jadikanlah isteri dan anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Itu sahaja. Sepatutnya Nabi Ibrahim doa apa? Ya Allah, hantarkanlah malaikat dua hari sekali roti dan juga air buat anak-anakku. Anak-anakku dan juga isteriku. Ataupun ya Allah, sediakanlah pondok kecil untuk isteri dan anakku. Tapi Nabi Ibrahim tak doa itu. Nabi Ibrahim bagi nak ajarkan kepada kita, sesungguhnya kemuncak kebahagiaan, kemuncak kemuliaan, kemuncak pertolongan adalah tidak meninggalkan solat. Di mana hari ini kita tengok betapa ramainya orang tidak solat dengan lengkap. Kalau dia solat subuh, kan zuhur sekarang, sibuk sikit kerja, dia tak solat. Asar dia tak solat. Balik maghrib, nampak isteri, nampak anak-anak, dia solat. Sebab apa? Isteri dengan anak-anak nanti tanya, tak solat ke? Nanti kan isyak, sibuk tengok TV, tertidur. Kata nak nantilah isyak nanti, bangun subuh nanti isyak. Terkandas. Hari ini betapa ramai orang tak solat dengan sempurna. Ramai orang, bukannya kanak-kanak, kadang-kadang orang yang dah berusia pun masih lagi meninggalkan solat. Tidak solat dengan lengkap. Padahal dia tak tahu bahawa kunci kebahagiaan sebenarnya adalah menunaikan solat. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian apabila ditinggalkan di situ, kalau ikut hukum akal, 2 hari, 3 hari,
mesti mati. Mesti mati. Hajar akan mati, Ismail pun akan mati. Kemudian Hajar nak ajar kita betapa kena berusaha. Allah akan menurunkan pertolongan, tapi kita kena berusaha. Hajar berlari Safa ke Marwah. Masa tu tak tahu lagi itu adalah tempat sa'i. Safa Marwah, Safa Marwah yang hari ini orang umrah, orang haji buat, itulah dia, syariat dia. Safa Marwah untuk apa? Hajar nak cari sumber air, sumber pertolongan. Hajar cari, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Zam-zam daripada bukan tempat Safa, bukan tempat Marwah, tapi di tempat Ismail diletakkan. Bermaksud apa? Kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku dapatkan kediaman. Allah tak bagi, kadang Allah tangguhkan. Bukan sebab apa? Sebab Allah tahu kita tak sesuai lagi memiliki rumah. Allah tak tahu kita, Allah tahu yang kita tak mampu lagi nak beri komitmen untuk rumah. Allah arahkan kita sewa dahulu. Sampailah satu waktu, barulah Allah berikan pertolongan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak kita. Begitulah juga Sarah. Sarah cari Safa dan Marwah, tapi pertolongan yang Allah kurniakan bukan berada di Safa dan Marwah, tetapi di tempat Ismail diletakkan. Kemudian membesarlah. Apabila air mata Zam-zam itu keluar dengan banyak, maka mulalah kehidupan. Burung-burung pun mula datang. Ada kabilah daripada Bani Jurhum. Dia nampak, dia minta izin dengan Hajar untuk duduk di situ. Berkembang, berkembang, berkembang berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, aku tinggalkan anak aku di satu tempat yang tak ada orang. Kau jadikanlah satu hari nanti orang bergondong-gondong, berrombongan-rombongan datang duduk dan menziarahi tempat di mana aku tinggalkan isteri aku. Kita tengok berkat Nabi Ibrahim. Kita tengok Mekah. Apa dia yang tak ada? Roti canai pun ada. Apa bangsa yang tak ada? Semua bangsa ada. Nasi lemak pun ada dekat Mekah. Bukan saja nasi lemak, orang Mekah pun boleh berbahasa bahasa Melayu. Kita sibuk nak cakap, kita sibuk pertama kali datang nak cakap how much is this? Dia cakap, oh ini 5 rial. Dia jawab dengan kita 5 rial. Kita tak payah bagi tahu pun kita bangsa mana. Orang Arab boleh bagi tahu. Kita kenal kita, kita ni orang Melayu. Sebab apa? Berkat daripada doa Nabi Ibrahim, Allah jadikan Mekah betapa ramainya hari ini. 24 jam Kaabah itu tak pernah pun ada satu ketika orang berhenti daripada tawaf. 24 jam berkat doa daripada Nabi Ibrahim. Apabila telah ditinggalkan anak, ini ujian yang paling berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditinggalkan anak, diuji dengan anak yang tak ada, sudahlah diuji, ditinggalkan satu tempat yang kering kontang, Allah arahkan melalui mimpi. Nabi Ibrahim mimpi dia sembelih anak dia. Malam yang pertama, malam yang kedua, sampai malam yang ketiga, dia tanya kepada Ismail, wahai Ismail anakku, yang ketika itu dah besar dah, boleh bawa berborak lah. Wahai Ismail, ayah mimpi. Ayah mimpi, dalam mimpi itu ayah sembelih leher Ismail. Apa pandangan Ismail? Nabi Ibrahim tanya pandangan Ismail, bukan nak pandangan nak gunting rambut. Kita berperang dengan anak nak gunting rambut. Tak nak, nak masuk sekolah tak nak. Nak biarkan ni, biar rambut ni panjang, nak belik ekor. Berperang, Nabi Allah Ibrahim tanya Ismail, nak dipotong leher. Kalaulah Ismail jawab ya ke ataupun tidak pun, Ibrahim pasti akan sembelih. Cuma Ibrahim nak ajar kita bahawasanya dengan anak ni kita kena bawa dia berbincang. Raikan dia, tanya pandangan dia. Tanya pandangan dia, apa? Apa jawab Nabi Allah Ismail? Nabi Allah Ismail jawab apa dalam satu perkataan yang masyhur yang dirakamkan di dalam kitab Al-Quran? Ya abati, wahai ayah kesayangan, if'al tu'mar, buat yang apa yang Allah suruh. Satajiduni insya'Allah huminas sabirin. Ayah akan nampak alung ni di kalangan orang yang sabar ketika disembelih. Anak pun beriman.
Sebab apa? Anak ini Ismail, Nabi. Apa yang Ibrahim buat? Ibrahim buat, disediakan tali, disediakan parang yang paling tajam, diikat, kemudian dialihkan muka wajah Nabi Ismail supaya apa? Supaya tidak timbul rasa ihsan. Bila Allah nak uji, bila Allah nak sebut perkataan ni, wahai Ibrahim, ini adalah ujian. Allah nak tengok Nabi Allah Ibrahim mestilah menggiriskan, mestilah pisau itu ditarik, diturunkan ke leher Ibrahim. Kalaulah kita tunggu apa? Tunggu dalam perbincangan tu, kejap lagi mungkin Allah akan turunkan wahyu, wahai Ibrahim, ini adalah ujian. Allah nak tengok, Ibrahim, kau mesti sembelih anak kamu. Tapi Allah bagi tahu, wahai pisau yang sifat dia sepatutnya memisahkan leher daripada badan, sejahteralah kamu di leher Ismail. Pisau tak boleh, tak lut. Sampailah dah berapa kali, barulah Allah bagi tahu, wahai Ibrahim, ini sesungguhnya adalah ujian saja. Ujian je. Allah nak tengok bahawa aku bagi segala nikmat kepada kamu, adakah engkau akan mendahulukan keluarga kamu atau mendahulukan Allah? Ternyata sekarang engkau mendahulukan aku. Wahai Ibrahim, ini ujian sahaja. Berpeluklah kedua orang anak beranak ini, Ibrahim dengan Ismail, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah lulus dengan ujian. Lalu membesarlah, membesar, membesar, daripada Nabi Ismail lah dikurniakan Allah anak, 12 orang anak lelaki, antaranya adalah Nabat, Nabayut, Qaidar, Adbail, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis dan Qaiduma. Berkembang 12 kabilah. Berkembang 12 kabilah, dan anak keturunan Qaidar bin Ismail inilah yang menetap di Mekah, dan daripada keturunan inilah lahirnya moyang Nabi. Siapa dia? Adnan. Daripada inilah salasilah, daripada keturunan Ismail berkembang 12 kabilah, kemudian daripada Qaidar bin Ismail yang duduk di Mekah, daripada Qaidar bin Ismail ini lahir sampailah keturunan Nabi, iaitu Adnan. Adnan inilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktiraf. Nabi kata, aku ingat keturunan aku, aku ingat keturunan aku sehingga Adnan, sehingga Adnan. Kemudian ada ulama susun, ulama susun sampai Nabi Adam. Tapi yang Nabi iktiraf daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ingat keturunan aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Daripada itulah nama-nama tersebut sampai Adnan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingat sampai Adnan sahaja, dan yang lain-lain itu adalah susunan para ulama zaman ini yang dia cari di mana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu. Hari ini kita dah lihat dah bagaimana permulaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ibrahim. Permulaan kota Mekah, kita dah tengok dah macam mana asal usul kota Mekah itu dibuka oleh siapa? Dibuka oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kita dah lihat dah daripada keturunan Nabi Ismail inilah lahirnya moyang Rasulullah, iaitu Adnan. Dan insya-Allah pada pertemuan seterusnya kita akan mengenali macam mana perwatakan moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, pada pertemuan yang seterusnya. Insya-Allah sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita membangkitkan di padang mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.